Saudara sempat viral di media sosial, petugas keamanan yang memukul seekor anjing penjaga di depan sebuah mal di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Iya, petugas keamanan mengaku terpaksa memukul anjing demi menyelamatkan seekor anak kucing dari anjing yang dibawanya. Saya nggak serius. Kesedihan mendalam terpancar dari wajah seorang petugas keamanan yang viral di media sosial usai memukul seekor anjing penjaga di depan sebuah mal di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Sambil terisak, pria bernama Nasarius tersebut menyampaikan klarifikasi serta permohonan maafnya. Nasarius mengaku melakukan hal tersebut bukan untuk menyakiti anjing peliharaannya, melainkan ingin menyelamatkan seekor anak kucing yang diterkam oleh anjing peliharaannya. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa, supaya dia berhenti terkam anak kucing. Saya dia anjing saya. Sebelumnya, video pemukulan anjing oleh Nasarius viral di media sosial dan banyak menuai kecaman dari netizen. Menanggapi hal ini, pihak pengelola mal memberikan pernyataan resmi di media sosial dan permohonan maaf atas kejadian tersebut, serta memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan pihak vendor keamanan tersebut. Tak hanya itu, pihak pengelola mal langsung melakukan langkah pengecekan anjing yang dipukul tersebut oleh dokter hewan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Tidak ditemukan adanya memar atau sesuatu benjol atau pendarahan atau semacamnya, dan diketahui respon si V ini masih bagus, masih sigap dan siaga. Jadi bisa saya simpulkan untuk si V ini kondisinya atau keadaannya masih keadaan dalam keadaan sehat. Nasi sudah menjadi bubur, kini Nasarius kehilangan pekerjaannya sebagai petugas keamanan akibat memukul anjing peliharaannya yang menerkam seekor anak kucing. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.